Assalamualaikum Mas Bro dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membagikan video modif driver SOCL 506. Ini dimodif dengan karakter Sablo dan tenaganya bertambah ya. Itu akan saya bagikan pada video kali ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Oke Mas Bro, komponen-komponen apa saja yang diganti supaya driver SOCL 506 ini tenaganya bertambah dan karakternya menjadi Sablo ya. Oke, langsung saja. Yang pertama yang kita ganti yaitu Elko. Elko tiga-tiganya ini. Nah, 1 2 3. Ini awalnya 22 mikro 160 volt. Kita ganti menjadi 100 mikro. 100 mikro 160 volt ya. Ketiga-tiganya kita ganti itu. 100 mikro 160 volt. Cara pasangnya sama ya. Yang min, yang ini ada garis putihnya di arah sebelah sini. Di PCB-nya itu sudah ada tandanya sendiri. Yang ada putih-putihnya itu yang min. Itu ya, yang plus yang sebelah sini, yang polos. Itu cara masangnya seperti itu. Ketiga-tiganya sama. Kemudian setelah Elko yang kita ganti adalah transistor. Ini MJE 340 kita ganti menjadi TIP 41 ya. TIP 41. Cara masangnya dibalik. Awalnya menghadap ke depan. Nah, seperti ini. Kalau TIP 41 menghadap ke belakang, itu ya. Hanya itu caranya itu. Kemudian resistor 330 ohm dua-duanya kita lepas. R kapur kita lepas. Kita ganti menjadi resistor 220 ohm 2 watt dua-duanya ini ya. Kita ganti resistor 220 ohm 2 watt. Kemudian ini dioda IN4002 kita tambahkan 1. Ini tadinya 3 ya, 3 biji. Kita tambahkan 1. Ini di seri ya. Cara pasangnya bagaimana? Yang ada strip tandanya putih itu yang sebelah sini di bawah ya, di bawah. Kalau yang ini stripnya di atas. Itu ya. Ini yang di atas. Yang sebelah sana yang putih-putihnya di bawah. Tuh. Kemudian kita tap juga ya. Kita tap menggunakan transistor Toshiba 2IC 5200 bersama pasangannya. Untuk yang plus sebelah sini, untuk yang min sebelah sini. Cara pasangnya tinggal itu saja ya, tinggal menyesuaikan sesuai apa yang ada di sini. B basis kolektor emitor itu ya, tinggal menyesuaikan saja. Cara masangnya seperti ini. Kemudian jika di tap seperti ini, pasangnya ke final itu yang
Ini kakinya ada tiga ya, bagi teman-teman yang belum tahu. Yang sebelah kiri basis, tengah kolektor, sebelah kanan itu emitor. Cara masangnya di final, yang kolektor itu sama kolektor, yang plus ya, plus kolektor ke plus final kolektor, emitor ke basis final. Untuk yang speaker itu ke emitor final ya, ke air kapur itu ya. Kemudian yang min sama saja, kolektor ke kolektor final min, emitor ke basis. Itu ya cara masangnya jika driver ini di TEF. Kemudian yang penting ini ya, yang penting yang perlu diganti adalah ini, elko resonan awalnya itu 22 mikro 50 volt, kita ganti menjadi 47 mikro 100 volt. Itu kita ganti itu. Kemudian yang terakhir air gain ya, air gain awalnya 47k, ini dekatnya elko resonan ya, 47k, kita ganti menjadi 68k. Ini saya tidak punya resistor 68k, jadi ini resistor 47k saya seri dengan 22k ya. Ini saya seri dengan 22k menjadi 69k. Tapi yang pas yang ada di toko-toko, beli saja yang 68k. Udah, itu saja yang diganti. Untuk yang kemarin, modifan kemarin tuh saya pernah modif sublow tapi tenaganya kurang ya, kurang kuat. Itu bisa dilihat di video-video saya sebelumnya, atau di video ini bisa diklik tautan di atas ini. Itu yang dulu saya modif tapi tenaganya kurang. Kalau ini tenaganya bertambah, sublow dan tenaganya bertambah. Baik Mas Bro, kita tes bagaimana suaranya. Oke Mas Bro, ini siap kita cek sound. Hanya menggunakan final 2 set ya, trafo 10 ampere kecil CT42. Langsung kita play. Tenaganya semakin kuat, sublownya semakin bertambah. Itu ya, sublownya semakin bertambah. Baik, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video saya. Terima kasih. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri, Assalamualaikum.